laporan penculikan terhadap sang suami yang dibawa oleh keluarganya. Keluarga itu dalam arti adik kakaknya, begitu ya. Gitu ya. Kejadiannya di tanggal 6 April, iya, begitu ya. Sementara Pak Odi sendiri yang menjadi yang di ini kan itu baru keluar dari rumah sakit tanggal, iya, tanggal 4. Jadi 2 hari setelah keluarnya, kondisi terakhirnya seperti ini ya. 2 hari setelah keluar dari rumah sakit itu kondisinya masih lemah, lemah gitu ya. Itu dibawa oleh keluarganya gitu. Nah, sebetulnya di balik itu sebenarnya ada sebuah kasus, ada sebuah pelaporan juga. Iya. Boleh dijelaskan? Sebelum sakit Pak Odi itu melaporkan apa kepada siapa? Sebelum sakit, ini Pak Odi udah sakit. Oh, ini udah sakit? Udah sakit. Okay. Kebetulan Pak Odi lagi saya rawat di apartemen Casa Grande kan. Nah, Pak Odi nanya, memang sertifikat aku lah? Nggak tahu, kan kamu yang simpen. Okay. Nah, terus cari-cari nggak ada. Terus, oh iya, disimpan atau dititipkan ke adiknya. Okay. Pas kita tanya, nggak dijawab. Kita minta nggak dikasih, sempet disomasi juga sama lawyernya Pak Odi dua kali, malah jadi bahan candaan di WA grup keluarganya Pak Odi. Nah, akhirnya karena ini juga ada hak saya, Pak Odi juga lagi sakit tidak berdaya ya, makanya saya bilang gimana, mau dilaporin nggak? Tadinya kan rencana laporin kan hanya untuk shock terapi, tidak mau panjang sampai sekarang. Ternyata ya udah, laporin dan... Jadi Pak Odi udah sakit ya? Iya. Di tanggal, laporannya ada tanggal 29 Maret. 2000. Laporannya tanggal 16 Maret. 16 Maret. Pak Odi itu sakit maksudnya udah serangan stroke di rumah sakit atau di rumah sakit? Di rumah. Di rumah? Di rumah orang tuanya Pak Odi, kondisi nggak ada saya. Oh, nah, jadi ini Pak Odi membuat laporan pada saat Pak Odi ada di rumah orang tuanya Pak Odi? Pak Odi bikin laporan tanggal 16 April pada saat di Casa Grande sama saya. Oh gitu. Setelah kena serangan stroke, setelah udah dioperasi. Oh, setelah dioperasi dalam keadaan bulan, sadar. Ini Pak Odi sendiri yang mengajukan ya? Iya, sama lawyernya. Sama lawyernya. Kemudian apa yang terjadi? Tanggal bulan April itu, tanggal 6, sekitar tanggal itu, apa yang harusnya terjadi? Yang harusnya tanggal 10 April Pak Odi di BAP kan? Nah, tanggal 6 April ada yang datang, yaitu beliau-beliau itu keluarganya. Yang dilaporkan? Iya, yang dilaporkan sama oknum aparat, karena mereka bawa oknum aparat kan? Nah, mau bertemu Pak Odi, saya bilang maaf tidak ada janji. Kedua, Pak Odi baru keluar dari rumah sakit 2 hari yang lalu, jadi masih lemah. Ketiga yang disebutin itu yang lagi dilaporin. Oh, gitu. Yang lagi dilaporin, iya. Yang hadir tadi yang datang ke makanya, apartemen. Iya, makanya saya bilang jangan dulu deh temuin gitu. Terus saya beli makanan ke Mall Kokas, kan tinggal naik turun lift doang. Nah, ternyata saya kira diindahkan sama security, ternyata malah saya naik ke atas habis beli makanan setengah jam ya. Pak Odi udah nggak ada. Pak Odi nggak ada, gitu ya. Dan sesudah itu yang terjadi di bulan Mei? Di bulan Mei ada pencabutan laporan ini, penggelapan aset ini yang Pak Odi laporin, tanpa sepengetahuan saya. Oke. Padahal aset itu adalah aset yang didapat pada saat? Pernikahan. Pada saat di dalam pernikahan. Iya, 2015, gitu ya. 2017, 18. Oke, pernikahannya di tahun? 2008. 2008. 6 Januari 2008. Dan pernikahannya resmi ya? Resmi dong. Ini ya, bro, ya. Maksudnya ini kan klarifikasi ya, pernikahannya secara resmi begitu ya. Secara resmi. Pada saat itu statusnya Pak Odi adalah? Duda. Sudah duda, sudah duda. Ada akte cerainya ya? Ada akte cerai. Nah, mengenai masalah anak yang katanya tadi juga anak yang nggak pulang-pulang, itu anak siapa? Anak kami berdua, anak saya sama Pak Odi. Andung ya? Iya. Ada aktenya? Ada akte lahir. Ini aktenya, gitu ya. Jadi ini juga yang diperjuangkan oleh Ibu Febri supaya anak ini kembali kepada ibunya, gitu ya. Anak udah benci saya, anak dikasih ujaran kebencian, dikasih doktrin buruk, dan anak nggak sekolah. 7 bulan betul-betul anak nggak sekolah, nggak diberitahu juga ke saya ibunya. Saya taunya anak baik-baik aja, nggak taunya anak nggak masuk sekolah karena takut dijemput saya sama bapaknya. Kan waktu itu bapaknya masih saya rawat, baik-baik. Mereka harus membuktikan atas segala tuduhannya, Mbak. Oke. Ya. Sekarang kasus hukum sudah sampai mana? Kita akan bahas lain berikut ini, tetap di Rumpi.